Welcome to back the channel. Okay, hari ini gue mau review lagi mengenai Hino mobil service, atau kita bilangnya itu service car dari Hino. Jadi dengan adanya service car ini, cara Hino perkuat layanan purna jual sangat membantu sekali untuk para customer untuk memperbaiki kendaraannya dengan adanya layanan service car tersebut. Jadi dari PT Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI memiliki komitmen untuk kuat untuk memberikan layanan purna jual dengan beragam program, mulai dari memperkuat jaringan dealer atau servisnya. Kalian juga perlu tahu program purna jual ini merupakan bagian dari layanan total support Hino kepada para pelanggannya, khususnya pada layanan Hino mobil service sendiri menggunakan truk Hino Dutro 110 SD yang bisa mendatangi kendaraan ini untuk servis atau perbaikan di lokasi mereka yang berbeda, atau jika ada kendala di jalan maka customer tidak perlu khawatir karena mobil servis ini siap membantu di manapun customer mobilnya berada. Sangat membantu bukan untuk kendaraan ini. Oke guys, mobil ini menggunakan basis truk Dutro 125 PS. Kalian bisa lihat di videonya. Memiliki baterai 12 volt atau 100 Ah ampere serta space 7,5 sampai 15 ampere. Memiliki dapur picu mesin W04D berkapasitas 4009 cc. Silinder segaris dengan turbo change intercooler yang mampu menghasilkan tenaga. Wah, kalian bisa tahu. Nah, di sebelahnya ini adalah mobil mininya, yaitu mobil HPV. Jadi kita punya dua kendaraan, di antaranya Dutro 125 PS dan mobil mininya HPV, free service program. Program ini sangat membantu para customer yang mobilnya sedang bermasalah di jalan bisa menghubungi Hino Service Car terdekat di lokasi mobilnya sedang rusak. Pada Hino Mobil Service ini sudah tersedia sejumlah peralatan untuk melakukan perbaikan ringan. Perbaikan yang dapat dilakukan sendiri seperti pergantian oli mesin, pergantian grease, dispenser, pembersihan filter udara, serta maintenance dan lain-lainnya. Mobil service ini juga dilengkapi dengan kren yang berfungsi mengangkat komponen berukuran besar mampu masuk ke dalam box yang kemudian dibawa ke bengkel. Sungguh luar biasa bukan? Oke guys, itu saja review dari saya. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching.